Jadi suasananya tuh pengen kayak pengen berumah tangga gitu nggak sih? Menikah denganmu. Ini rencananya juga ruang keluarga ya, keluarga siapa? Keluarga gue ya berarti. Assalamualaikum. Welcome back to Ini Kan Projects Channel. Jadi hari ini gua lagi di jalan menuju Cibubur. Mau ngapain? Gua mau sidak orang-orang yang lagi kerja di sana, lagi ngerenov rumah gue. Gua belum cerita sama teman-teman semua ya, kalau sebenarnya tuh di tahun 2020 kemarin, alhamdulillah wa syukurillah, gua akhirnya memiliki rumah sendiri. Sudah beli rumah sendiri ya, Adan. Bentar ya, lewatin aja dulu. Ya, jadi ini kita lagi di jalan ya. Jadi sorry kalau berguncang-guncang karena yang bawa tuh ini Michael Schumacher ya. Benar ya? Toretto. Michael Jordan. Oh, Michael Jordan. Main basket. Main bekel ini mah. Jadi kita lagi berempat guys, sama Mas Bagus, sama Arif, sama Atep. Kita semua lagi arah ke Cibubur ya. Dan gue juga belum pernah ceritain ya soal rumah ya. Jadi sebenarnya tuh di tahun 2020 berisik bukan, tapi berisik juga ente. Jadi di pertengahan, akhir-akhir tahun 2020 tuh alhamdulillah gue beli salah satu rumah di daerah Cibubur. Itu tuh memang rumah yang dari dulu gue pengenin lah ya. Semua orang juga pasti bercita-cita pengen punya rumah sendiri, pengen beli rumah sendiri gitu. Dan alhamdulillah tahun kemarin tuh sebenarnya udah terwujud, tapi belum bisa ditepatin. Kenapa belum bisa? Dikarenakan itu rumah ceritanya sudah tidak ditempati sama yang pemiliknya, udah lama. Yang, oh aduh, hujan pula lagi guys. Maafkan agak rintik-rintik ya penjelasannya, jadi agak-agak noise. Jadi itu rumah mungkin terakhir ditempatin kayaknya sama orangnya tuh sekitar tahun 2016. Yang membuat rumah itu lantainya tuh keramiknya udah pada rusak, atapnya udah pada rusak, dan pokoknya memang harus di-touch lah, harus direnovasi, harus didesain ulang supaya ini rumah bisa ditempatin sama bujang. Berharap sih, waktu pas beli sih berharap semoga nanti tahun depan ataupun sesegera mungkin bisa ada yang nemenin tuh rumah. Jadi gue temenin kan bro? Iya, akhirnya Mas Bagus lagi, Mas Diki lagi, ngeselin gak sih? Sampai akhirnya itu rumah bener-bener didesain untuk ada ruang editornya, kamar tidur dan ruang kerja editor. Ngeselin gak? Bukan kamar my wife. Kamarnya sama gue sendiri. Oh, mau pisah. Gimana sih? Mulai dari sana. Gue mohon maaf guys, saking kebiasaan tidur sendiri guys. Aduh Blonda, bener sih kebiasaan tidur sendiri. Jadi di mobil ini ada 3 yang jomblo berarti ya? Enggak nih, satu udah. Yang 2 cepet lah ya. Ataupun yang satu juga belum tentu kan? Kalau nggak digerak-gerakin, kalau nggak serius ya kan? Iya. Ya duluan lah. Nanti kita kondangan rame-rame ya, ke kondangan Mas Adep. Jadi rumah itu sekarang posisinya lagi direnovasi guys. Udah digambar, udah mulai bekerja dari awal Januari. Sekarang nih kan udah akhir Januari ya, udah sebulanan. Targetnya sih akhir Februari tuh udah selesai. Jadi sekarang mumpung lagi nggak ada jadwal syuting di TV, lagi santai, kita langsung sidak aja ke sana. Kita lihat progresnya seperti apa dan kita lihat nanti bakal ada apa aja di rumah itu, karena gue pengen juga rumah itu bisa menjadi rumah konten juga, bisa rumah tinggal, bisa jadi apa, rumah produksi ya, buat konten, buat ruang editor juga, buat teman-teman kerja juga di situ. Oke guys, kita jalan dulu, nanti kita lihat rumahnya seperti apa. Let's go. Ya alhamdulillah guys, udah sampai di Cibubur, udah sampai di komplek yang di rumah. Tapi disambut dengan hujan rintik-rintik. Rumah udah ada, ya kan?
suasana kayak gini, cuaca kayak gini. Tukang kebunnya udah ada tuh. Tukang kebun udah ada, ya kan? Hey. Oke, Mas, itu rumput udah dipotong belum? Belum, hujan, teduh dulu. Rumputnya di sini. Kebunnya ngopinya keren loh. Jadi suasananya tuh pengen kayak pengen berumah tangga gitu nggak sih? Menikah denganmu, menetapkan jiwa. Di, ini lagi kayak kucing mau kawin. Wow. Kita turun aja ya, langsung sekarang. Tapi salah pakai sepatu guys, ya ampun cuacanya hujan-hujan begini, tapi gua pakai sepatu putih dan nggak bawa sendal. Cuy, lo mau turun nggak? Oke, okay. Yuk guys, kita turun, kita samperin rumahnya. Progresnya sekarang kayak gimana dan seperti apa? Let's go. Ya, jadi ini dia rumahnya yang lagi di reno, ya. Tapi awalnya rumahnya itu sebenarnya udah ya berbentuk rumah, tapi yang tadi gue jelasin apa namanya lantainya rusak, terus kondisinya kurang bagus. Nah, kalau mau lihat rumahnya seperti apa sebelumnya, mirip seperti rumah yang situ tuh. Karena ini komplek emang jenis rumahnya sama-sama semua. Nah, kayak gitu. Nanti gue bikin tampilannya looks like Scandinavian style. Dan dalamnya itu ada ruang podcastnya supaya bisa ngobrol-ngobrol, nge-youtube. Pokoknya konten banget lah, insya Allah tampilannya, pencahayaannya, udaranya, pokoknya supaya kita semua nyaman ya. Dan di atas juga gue bikin satu kamar lagi buat apa namanya kamar tamu, dan juga buat nyuci-nyuci juga nanti di atas gue tambahin lagi ductnya di atas. Nanti kita lihat seperti apa, kita masuk ke dalam ya. Nah, kita sudah di rumah Reja yang baru. Udah 50% nih hampir jadi. Nah, toiletnya di sini nih. Jadi ini ruang tamu ya. Ini ruang tamu nih, masuk. Nah, toiletnya pas di tengah-tengah ruang tamu nih. Nah, jadi ini nih posisinya nih. Langsung kalau ada tamu langsung flash ya. Langsung aja. Request 2 ya, 2 di sini. Emang kita mengandalkan desain itu yang out of the box, guys. Iya, benar. Jadi enak kan habis makan langsung toilet. Nah, kalau haus tinggal langsung sebelahnya apa? Dari kamarnya langsung. Tuh. Kalau lapar belakang ada gas. Di atas ruangan kita ini ya. Jadi ada LED light di dalam tuh. Ini posisinya gitu. Sore Kang, mau pesen? Mau pesen capcay batu bata? Oh boleh. Sama tongseng kerikil ada? Ada, mau pedes apa enggak? Oh, sedang aja sedang. Karetnya 2 ya? Mm-mm, boleh. Guys, jadi ini udah di dalam rumahnya. Tadi kalau kalian lihat di depan itu tuh ada apa namanya garasi yang gue bikin tutupan pakai semen. Ibaratnya bukan kanopi biasa, tapi gue tutup pakai dak langsung ya supaya lebih kokoh buat car park. Nah, setelah itu di depan masuk ke dalam ruang tamu nih sekarang. Ini yang nantinya bakal jadi ruang tamu. Di sini tuh kayaknya ini bakal jadi sofa, ini juga sofa, dan masuk ke sini. Ini rencananya juga ruang keluarga ya. Keluarga siapa? Keluarga gue ya berarti. Sendiri sih. Keluarga ini kan project. Keluarga ini kan project sementara. Belain ya. Tolongin ya. Biar enggak sepi-sepi amat. Di sini nanti kayaknya bakal ada TV, di sini bakal ada sofa buat nonton TV. Dan di sini gue request rencana sementara ini ada bakal jadi ruangan buat podcast-podcast, buat nanti ngobrol-ngobrol sama siapapun yang akan podcast di YouTube channel gua. Dan kamar utama bakal ada di sini. Nah, ini adalah kepala tukang kita. Padahal walaupun strong ataupun cowok sekali, maco sekali, tapi baca ya sama dia. Girl. Dia adalah seorang girl. Topi siapa dipakai? Lemu. Jadi semua pekerjaan di sini dipimpin oleh Mas Lagiono. Apa? Lagiono. 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 Kalau bahasa Indonesianya baru ada. Baru ada Lagiono. Ini sementara kira-kira progres kalau dari rencana awal udah berapa persen nih, Mas? Ya, kemungkinan 60 mah udah ini. 60% udah ya. Ini kamar utama, guys. Nanti kita masuk, dan ini sebelah sini yuk kita lihat
ini tuh nantinya bakal ada satu kamar yang difungsikan untuk siapa masih belum pasti lah ya, antara kamarnya Mas Bagus, Mas Diki dan sekalian ngedit di sini, atau nanti mungkin bisa berubah konsepnya lagi. Pokoknya ini, intinya ini adalah kamar. Ini nanti bakal jadi dapur dan ruang makan. Ini nanti kitchen setnya letter L nih di sini rencananya. Dan di sini bakal ada taman. Ini taman dan ruang udara segar, udara dan cahaya semua lewat sini. Jadi sambil masak bisa ngeliat kayak taman di situ. Nah, asik ngomplong gitu kan. Ya, dan sekarang kita lihat kamar utamanya. Ini guys, kamar utamanya yang akan menjadi kamar gue. Dan wow. Sementara gue sendiri. Ini kamar lumayan gede, lumayan luas untuk sebuah kamar ya. Enggak gede-gede banget sih lah ya. Ini nanti bakal ada kasur di sini dan di situ ada kamar mandinya di dalam. Dan nanti di pojok bakal ada wardrobe. Pokoknya buat naro-naro baju di situ nanti, kamarnya di sini. Dan di sini kamar mandinya baru dikeramik sedikit. Tapi yang lucunya adalah namanya orang ngebangun ya ataupun ngerenov, pasti di tengah jalan ada berubah konsep. Di atas tuh sebenarnya ada satu kamar aja, tapi di tengah perjalanan ada inisiatif dari bokap gue untuk di depan dibikin lagi kamar. Tadinya tuh enggak, di depan cuma balkon aja. Tapi sekarang diinisiasikan untuk bikin kamar. Kalau nanti dibikin kamar lagi, nanti konsep di bawah biasanya berubah lagi tuh. Nah, gue bingung deh. Kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya, finishnya seperti apa. Semoga desainnya bagus dan berfungsi secara efektif dan optimal. Bentar lagi kita ke atas ya guys. Terus. Gak terus, kalau saya gemuk aja. Ini nih, biasa naik lift. Naik tangga jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya tangganya belum jadi guys. Gue naiknya di tangga kayu ini, kasok. Belum dicor. Ntar sih ya, ngomong guys, ya. Jadi ini dia mau jadi sosok mandor nih. Yeah, guys, ini posisi udah di atas. Lu ngapain bertiga-tigaan? Gua lagi ngomongin lu. Gua buat nempram lu dulu ya. Ngapain? Ngapain guys? Orang jagain kamera biar enggak basah, biar aman. Ya ampun, mesra sekali coba bertigaan di atas rumah orang. Ini adalah posisi di atas. Tadinya ini kan posisinya di bawah ini buat carport, buat parkiran mobil. Tadinya ini cuma dibikin datar aja, mau dibikin kayak ini rumput-rumput gitu, terus ada bean bag. Terus nanti di sini dipager-pagerin gitu aja, nggak usah terlalu tinggi. Dan di sini bean bag gitu buat nyantai-nyantai, genjreng-genjreng gitar gitu kan. Nah, tapi karena memanfaatkan ruangan, karena ini udah didak juga, udah kuat. Jadinya kayaknya bakal dibikin ruangan juga. Kuatnya gimana, Pak? Kuat. Tempat ikan cupangnya di mana, cuy? Bodoh. Enggak ada ikan cupang di sini. Di sini enggak ada nyamuk, kok tenang aja, enggak perlu ikan cupang. Jadi nanti di sini bakal jadi ruangan lagi yang nantinya sepertinya bakal move dari ruangan kerjanya Mas Bagus sama Mas Diki, jadi bakal naik ke sini kayaknya. Tangganya dari luar ya, Bro? Tangganya dari luar, nah. biar lo pulang malam enggak ketahuan gitu. Iya. Gak apa-apa tangannya dari luar, tapi tetap aja kuncinya mak gue yang pegang aja lu. Ambil dulu. By the way, gue lihat-lihat nih kamar mandi banyak. Yang ada water heater di mana aja, Bro? Kamar saya doang kan ya, Mas? Mas. Es terus. Kebian. Cuek. Mas, yang water heater kamar saya doang kan jadinya? Kamar saya doang. Iya, kamar gue doang. Bro. Kamar lu gue gedor-gedor ya tiap pagi ya. Kalau kita ada syutingan subuh. Dingin. Kalau gue masih mandi, lo mending gak usah mandi gue sih. Iya. Dingin ya. Jadi kamar mandi. Lah, ini juga kamar mandinya di mana, Mas? Sini bisa. Oh, di sini bisa. Sini bisa. Ah, lagian orangnya juga pernah enggak mandi, Mas. Wastafel aja. Kalau mandinya gini aja, Bro. Entar udah 2 bulan Diki habis ngedit lo kebelakang cuci. Dari situ lagi. Nyiram tanaman. Daripada gue bolak-balik atas bawah capek. Masalah lupa deh, kan tadi udah bilang masih lagi ono. Lupa gue. Atapnya ada gitu-gituan, Bro, biar enggak terlalu panas. Iya.
Pokoknya dibikin nanti rumah ini adalah rumah bekerja dan rumah yang santai dan nyaman buat semuanya. Tapi kalau ada istri, istrinya pengen ngerombak rumah lah. Ntar kalau gua ada istri, lu pergi dari rumah. Iya, ntar wallpapernya jadi Hello Kitty, cewek. Oh. Di pala Giono ketahuan. Dia punya adik, cuy. Hah? Dia punya adik. Namanya lagi Oppo. Ada lagi adiknya suka diem aja orangnya. Gak ngapa-ngapain. Namanya lagi gabut. Ya, selesai sudah kita ngeliat-ngeliat rumahnya. Semoga hasilnya memuaskan dan efektif ditempatkan, efektif buat kerja dan nyaman untuk ditinggalin. Dan ini insya Allah mudah-mudahan 1 bulan ataupun 1,5 bulan dari sekarang sudah rapi semuanya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Mas Lagiono, ya. Aku pamit ya. Ya. Semua pamit ya. Oke. Okay. Oke guys, sampai ketemu di next vlog. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share buat channel ini. Nyalain lonceng juga kalau kita upload biar kalian langsung dapat video. Dadah, assalamualaikum.